Nah, jadi kita hari ini akan unboxing ya komik Akira. Ini dari Book Depository. Jadi ini tadi buka kotak awalnya. Rupanya di dalamnya masih ada satu kotak dan ada gabus di bagian apa? Sudut-sudutnya. Jadi untuk jaga, bahkan kotaknya ini juga aman gitu ya. Jadi kotak luar aman, kotak di dalam pasti juga aman. Berarti kotaknya udah dua lapis. Kita lihat dalamnya. Wow, gila ya, ini bagus banget. Kita unboxing dulu. Jadi ini dari Kodansha, Kodansha Comic. Ini Akira. Jadi masih disegel ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama unboxing. Kita buka dulu. Jadi packagingnya eksklusif banget. Wow. Jadi bisa dibuka sampai mentok ke bawah. Ini Akira. 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada Akira Club. Ini ilustrasinya. Gila, ini bagus banget. Terus ada dapat patch. Good for health, bad for education. Ya, patchnya. Ini bukunya, kita review sedikit. Ini gila bagus banget. Wow, ini hardcover ya. Jadi cover luar dengan cover dalam beda. Ini aku nggak tahu kenapa jaketnya agak bergelembung ya. Jadi 6 buku, tamat. Gila, ini bagus banget. Oke, jadi kita unboxing sampai di sini. Jadi ada 6 buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih lihat dulu, 6. Yang tadi Akira Club. Ini yang 5. Ini yang 4. Ini yang 3. Ini yang 2. Ini yang 1. Dan tiap jacket cover dengan hard covernya ya, ilustrasinya beda. Oke. Terus ada bagian warna. Bagian warnanya. Dan komiknya. This is best. Wah, so good. Jadi ini kemarin direkomen sama Mucho Manga. Katanya ini salah satu manga print dengan cetakan terbaik. Ini nggak ada. Jadi ini kotaknya juga eksklusif banget. Akira. Ini mini poster. Ini one of the best ya. So far, one of the best manga yang pernah gue pegang. Oke, okay, jadi kita review unboxing sampai di sini. Mungkin kedepannya akan kita review komiknya. Oke, okay, jadi sampai di sini review dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you.